Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Mustiha nak kongsi tentang ni pula. Biadab, dia masih isteri orang, kata Caprice. Krisis rumah tangga pengarah Syams Yusof dengan isteri pertamanya, Puteri Sarah yang kini sudah memasuki fasa di Mahkamah Syariah, terus memancing tumpuan ramai. Ketika beberapa gadis menawarkan diri sebagai calon madu isteri kedua Syamsul, Ira Kaza terselit seorang pemuda yang berkongsi video. Kononnya, dia pula bakal suami baharu, Puteri Sarah. Biarpun sekadar gurauan, hantaran pemuda itu meraih teguran penyanyi rap dan aktivis kemanusiaan yang menyifatkan perkara tersebut sebagai tindakan biadab. Katanya tidak sepatutnya lelaki itu bergurau sedemikian kerana wanita yang dikatakan sebagai bakal jodohnya itu masih berstatus isteri orang. Minta maaf, bagi saya, perbuatan ini agak biadablah. Kamu semua tak belajar ke apa? Dia masih status isteri orang, kata pemilik nama semena Aris Ramli itu. Terdahulu, kenyataan pemuda yang secara berjenaka mahu berkahwin dengan Puteri Sarah menjadi tular. Malah ramai menyokongnya kerana beranggapan pelakon itu sudah sekian lama berada di dalam hubungan toksik. Menerusi video yang tular, pemuda berusia 26 tahun itu meletakkan gambar Syamsul pada awal video dengan caption "Salam Sul", disusuli dua keping gambarnya. "Kenalkan bakal suami Puteri Sarah. Aku akan pastikan dia bahagia. Takkan nak biarkan bidadari secantik ini sedih," katanya dalam paparan berkenaan. Biarpun cukup disedari bahawa perkongsian tersebut sekadar konten dan bukannya sesuatu bersifat serius, ramai meninggalkan komen positif dengan memberi sokongan terhadap jejaka yang dipercayai anak seorang pemain gitar sebuah kumpulan rock itu. "Ha, sudah, lagi handsome kacak daripada Sul," kata seorang pengikut laman TikTok. "Harap Sul tengok, dia ditahu kalau lepaskan ada ramai yang tunggu. Lulus," tulis pemilik akaun lain. Pemilik rumah tangga Syamsul dan Puteri Sarah yang berlanjutan sejak 4 tahun lalu tiba di kemuncak apabila sutradara tersebut mendedahkan sudah bernikah di Thailand dengan Ira Kaza. Selepas berbalas kenyataan di media sosial, hari ini Puteri Sarah memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya itu di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.